akan lanjutkan lagi. Ini adalah dia tes psikologi. Oke, tapi kira-kira jawabannya siapa yang betul? Kali ini tim A yang salah. Ya, berarti tim B dong betul. Walaupun tim B juga belum betul. Ya, berarti gak ada yang benar jawabannya. Belum. Jawabannya yang benar apa, Cak? Hah? Dijual kepada Budi, Wawan, dan Tejo. Kok bertiga dijual, Pak? Gimana cara membagi motornya, Pak? Lu kan tadi sudah saya katakan. Mamat menjual motornya pada Budi. Iya, terus? Tapi Budi hanya bisa depan. Mencicil. Iya. Ya udah, akhirnya dia menjual. Gak jadi, Kak? Iya. Terus dia menjualnya ke Wawan. Iya. Tapi Wawan? Minggu depan. Minggu depan. Bayarnya minggu depan. Iya. Aduh. Ya, dijual ke? Tejo. Tejo. Tejo bilang, hanya bayar setengahnya. Iya. Lah kan dia sudah menjual ketiga temennya itu. Terus yang beli siapa? Loh, saya kan gak ngomong lakunya kepada siapa. Dia menjualnya pada siapa? Pada tiganya. Ah, Mege. Kan bukan melepas motornya pada tapi siapa. Tapi kan itu soal pertanyaan, kenapa jadi jawaban? Loh, karena jawaban itu tidak berupa pernyataan juga boleh. Mana bisa ngotot. Apa tadi? Ngotot, pertanyaan. Pak. Menggebu-gebu, Pak. Ngototnya di mana? Bapak sudah sebutkan itu menjual ke tiga orang. Mamat menjual pada Budi. Mm-hmm. Saya sudah menyebut Mamat menjual kepada Budi. Nggak laku. Kemudian Mamat menjual pada Wawan. Nggak laku. Nggak cocok. Mamat menjual pada Tejo. Nggak cocok. Berarti kan dia sudah menjual ke tiga temennya, tapi belum ada yang cocok. Iya, tahu. Wah, Anda bising banget suaranya. Aduh. Dikurangi 50. Indo. Teriakan Anda itu merusakkan motornya Mamat. Berarti dengan ini kita bisa sama-sama tahu bahwa pemenang dari kuis kita untuk hari ini adalah Tita. Dan Tita. Hadiah yang bisa Anda bawa pulang adalah ini dia. Silakan Bung Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah bunga bank yang dipersembahkan oleh Bapak Budi, Bapak yang baik hati. Silakan bawa pulang. Terima kasih Pak Budi. Bagi dong, Dung. Kamu bisa menangkan gara-gara saya kalah. Oh iya, usaha dong. Buka. Udah minta saya. Wow. Bunga bang. Bunga bang. Yang jadi pajangan depan bang. Bunga bang. Oke, yes. Berarti kalau begitu selamat untuk tim A berarti mendapatkan bunga bang. Sila seneng banget. Kayaknya kamu butuh satu lagi nih. Bukan cuma tim A aja yang berhak untuk dapat hadiah, pemirsa yang ada di rumah juga berhak dapat hadiah kalau bisa menjawab dengan benar pertanyaan dari calon tol. Iya, tadi pertanyaannya apa? Tidak makan, tidak minum, ada namanya lagi, ya tidak makan, tidak minum, namanya lagi titik-titik, jawabannya ada 5 kota, huruf kedua U. Ini dia jawabannya. Teng. Selamat untuk pemirsa yang sudah menjawab paling cepat dan juga paling cepat ya. Anda mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak persembahan dari WIB. Dan bukan hanya itu saja yang dipersembahkan. Berikut ini calon tong punya persembahan juga berupa konklusi dari materi yang disampaikan untuk hari ini. Silakan calon tong. Lapang dada. Ini penting sekali dalam menghadapi kehidupan. Sikap yang lapang dada. Ingat, supaya Anda tidak tenggelam dalam kekecewaan. Senanglah dan lapang dada. Supaya Anda tidak tenggelam dalam perlombaan, renanglah gaya dada. Luar biasa, kita bisa merasakan air mata haru tumpah di rumah pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan WIB. Dan tentunya air mata perpisahan juga yang harus memisahkan kita semua. Terima kasih untuk bintang tamu kita. Terima kasih untuk Sheila. Terima kasih banyak dan sampai bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia.